bisa mudah menyerap keringat ya. Furingnya ini loh, kalau bahan keriting aja jujur di mana-mana pasti dia itu kan tekstur bahannya kan dia itu halus, sangat halus banget ya. Itu makanya kan agak rawang. Jadi harus dipakein furing sekalian. Nah, kuncinya di bahan furingnya. Warna latte Kak, boleh. Kita dari Kota Solo, Jawa Tengah, sayang. Warna latte Kak Cinta bisa ambil motif 2 warnanya warna latte. Motif 2 warna latte. Ini ya, Kak. Nih, ini contoh dari motif 2 warnanya warna latte ya. Dia looknya seperti ini. LD maksimalnya 120 tapi dia all size. Arti kata all size, satu ukuran bisa dipakai buat segala ukuran. BB 40-an sampai sekitar di BB 95 dia aman pakai. Cara cowoknya gimana, Teteh? Nih, sudah kita bantu sematkan ulang ya. Sudah kita bantu sematkan ulang, Kakak klik beli. Kalau Kakak bingung, klik ranjang kuning di pojok kiri bawah, klik aja nanti pilih beli. Kalau mau belinya lebih dari satu bisa tambahkan ke troli dulu ya. Kak, lihat yang dipakai, boleh sayang. Pink rose-nya nggak terlalu terang, warnanya kalem. Tapi ada semu-semu warna pekatnya, Bun. Jadi termasuk kategori warna dasi yang sangat perfectly sih kalau menurut aku ya. Tuh, bagian bawahnya cakepol ayangku ya. Ini dia one size all size, satu ukuran di LD 120 sayang. Tapi walaupun dia LD-nya 120 mau dipakai buat LD di bawah itu dia aman pakai ya. Respect dong Kak, yang navy nggak bisa, Bun. Bisa Kak, warna milk tea-nya boleh. Motif 2 warna milk tea, nanti dia look-nya kayak gini sayang. Bunda, kalau dalamnya ceruti itu panjangnya 140. Nah, ini contoh. Ini ya sayang, ini contoh dari kode milk tea-nya ya. Ini contoh dari kode milk tea-nya. Wow, warna milk tea-nya dia cakep banget tuh. Warnanya seger, warnanya fresh di motif 2 ya. Motifnya motif 2. Nanti Kakak sayang beli gamisnya sudah aku inputkan sama hijabnya sekalian. Yang ya, dipakai sisa 11. Yang dipakai stoknya sisa 11 sayangku ya. Bahan dalamnya pakai bahan ceruti, say. Dalamnya dia pakai bahan ceruti ya. Kalau kepanjangan mau dipotong berapa puluh senti masih bisa, masih aman pakai, tenang aja ya. Karena nanti bisa diajak sendiri ya. Koper sama milk tea-nya. Ini contoh dari kode milk tea. Kalau mau di kode koper, nanti Kakak sayang bisa look-nya seperti ini cantik. Warna kopernya dia warnanya itu yang ada warna pekatnya. Nah, ini koper, ini milk tea. Mau yang mana, Shay? Kalau mau yang warna tilanya dia warna putih, ambil warna koper. Tapi kalau tilanya dia sudah menyatu sama warna gamisnya, ambil di warna milk tea-nya aja ya. Kecepin sayangku. Etalase nomor 2 tadi udah itu, Kak. Ya, Kakak sayang cekotin dulu aja. Nanti kalau mau boleh kita bantu sepilkan lagi kalau sudah check out ya, karena kita tadi sudah ke sana. Sekarang kita fokus nomor 4 ya. Kak, yang dipakai warnanya ada di warna apa? Warna terbarunya kita, di kodenya di kode Rosewood. Punya aku 15 datang Kak, beda sama yang di toko lain Kak tuh kan. Beda dari yang lain pastinya, kualitasnya pasti terbaik. Bunda-bunda yang belum pernah CU sama Kak Salsa, silakan Kakak coba dulu deh CU 1 atau 2. Dijamin nanti rasanya pengen CU-CU terus ya. Warna denim ambil nomor 1 Kak, kodenya I denim. Ambil etalase nomor 1, ada di Maya 7, ambil di kode I denim. Ya, deketin yang dipakai, boleh. Deketin yang dipakai tuh kan, manis loh bubun ya. Warna yang dipakai ada di kode Rosewood-nya. Warnanya seger, warnanya fresh. Kalau Kakak sayang mau dicakotin buat seragaman, silahkan cowoknya sekarang mumpung dia stoknya masih tersedia. Ini contoh dari kode pin black-nya ya sayang. Kode pin black-nya look-nya seperti ini. Masya Allah, cantiknya luar biasa bun. Ada di motif 4 warnanya pin black. Yang dipakai kodenya pin Rosewood. Ada juga di kode pin dark coco ya. Ini contoh pin dark coco, kita ada juga di kode pin grey-nya. Ini contoh dari kode pin grey-nya. Wow, seger banget sayangku. Ya, silakan diambil. Yang dipakai nomor 3 Kak kalau di S. Kalau di TIKTOK ada di nomor 4, kodenya motif 4 warnanya pin rosewood.